Pak Dodi luar biasa. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Fahrulum, saya tinggal di Sidoarjo. Saya pegawai negeri, saya pegawai pemerintah, saya seorang psikolog di Dinas Psikologi. Oke, kalau boleh dikatakan saat ini dengan penghasilan yang saya dapatkan, sudah boleh dikatakan saya masuk zona nyaman. Tetapi beberapa saat yang lalu saya melihat senior saya itu pensiun. Ternyata penghasilan pada saat Pak aktif dibandingkan dengan pensiun itu jauh sekali. Nah, penghasilan setelah pensiun ini dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari, wah, bikin kita shock gitu ya. Nah, makanya saya yang masih punya waktu 5 tahun lagi pensiun ini, saya berpikir harus mempersiapkan diri. Kebetulan kemarin saya buka-buka Facebook dan menemukan ini, saham syariah. Saya awalnya hanya sekedar ingin tahu, mengikuti seminar satu hari, dan ternyata nampaknya cukup prospektif. Dan setelah mengikuti 3 hari ini ternyata luar biasa. Dari yang saya tidak ngerti sama sekali tentang saham, paling enggak sekarang sudah mulai ya sedikit terbuka lah. Masalah di luar sana, masalah haram atau halal, terus terang saya memang tidak mendalami itu. Tetapi saya yakin dengan judul saham syariah, tentunya ini sudah melalui pertimbangan hukum yang mendalam. Dan saya mempercayai itu. Karena saya mendalami sendiri nggak mampu untuk itu. Itu yang pertama. Kemudian masalah resiko, di mana sih usaha itu nggak ada resiko? Nah, jadi saya pikir resiko itu dimanapun tetap ada. Kalau saya tidak bergerak, resiko saya nanti pensiun ya, saya mungkin dengan penghasilan yang sangat terbatas. Saya mencoba ini ya dengan tentunya dengan pelatihan ini resiko sudah diminimalisir, sehingga harapannya nanti justru profit yang diperoleh. Saya membayangkan 3 hari ini materinya adalah full tentang saham. Tetapi menjadi suatu yang sangat luar biasa, ternyata di hari pertama ini justru boleh dikatakan sama sekali tidak ada materi tentang itu. Justru di sana saya melihat itu suatu bentuk pelatihan kepribadian. Bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang baru dengan meninggalkan ego kita. Sehingga apa yang diberikan oleh Coach Dodi bisa masuk. Ini sesuatu yang sangat luar biasa saya pikir. Jadi itu yang paling menarik bagi saya. Ya, memang masih ada perasaan ragu gitu ya. Kebetulan saya termasuk yang agak belakangan tadi bisa masuk, tetapi dengan melihat teman-teman sudah mulai cuan, ternyata benar nih, kiri kanan sudah cuan juga. Nah, ternyata dengan keyakinan yang sudah muncul dari rekan-rekan itu memberikan keyakinan benar-benar saya harus coba dan saya harus berhasil. Ya alhamdulillah, setelah menunggu hampir 1,5 jam ternyata cuan juga 2% sesuai dengan yang diberikan oleh Coach Dodi, 1 hari 1%. Jadi ini sudah di atas target gitu ya. Sangat recommended. Jadi saya akan coba ini dalam beberapa saat ini, nggak tahu kalau memang ini menurut saya cukup berhasil, tidak menutup kemungkinan saya akan mengajak teman-teman ya untuk belajar bersama ya, dengan Coach Dodi ini, sehingga ya tentunya kesenangan ini perlu diberbagi dengan rekan-rekan yang lain, mungkin itu ya. Wah, luar biasa. Kalau saya pikir semangatnya hari pertama full energi beliau dari pagi sampai sore, demikian juga hari kedua. Wah, saya pikir saya belum pernah merasakan training yang boleh dikatakan sangat melelahkan, tetapi saya nggak ngantuk itu ya. Kalau selama ini training ya di hari setelah makan siang biasanya itu ngantuk, tetapi ini ngantuk aja nggak sempet gitu ya. Nah, karena trainernya bersemangat, materinya menarik, dan itu menjadikan kita juga ikut bersemangat. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang memang belum tahu tentang saham syariah, mari kita belajar bersama, karena dengan saham syariah ini insya Allah kita mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan rutin kita, pekerjaan tetap kita, tetapi tetap mendapatkan penghasilan yang halal.
Dan tentunya untuk mendapatkan itu kita juga perlu belajar.